penemuan beberapa potongan tubuh manusia di TKP beberapa kemarin dan hari ini. Kita sudah berkoordinasi dengan forensik Polda Jateng. Jadi sudah datang di Rumah Sakit Dr. Mowati dan selesai tadi. Ada informasi yang bisa kami sampaikan untuk tambahan. Yang pertama, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian perkiraan umurnya adalah 40 tahun. Kurang lebih, more or less 40 tahun. Kemudian ada tanda lainnya yaitu tato naga di bagian punggung kanan dan lengan kanan. Saya ulangi, tato gambar naga di bagian punggung kanan dan lengan kanan. Kemudian yang berikutnya adalah prediksi waktu kematiannya adalah Kamis sampai dengan Jumat. Ini dari forensik ya, sekali lagi dari forensik. Kemudian diidentifikasi bahwa si mayat ini saat hidupnya adalah perokok. Kemudian yang berikutnya dipastikan bahwa kepala dengan bagian lainnya itu adalah satu rangkaian. Walaupun masih ada beberapa bagian yang hilang. Sekalian dan masyarakat bagi yang melihat, mendengar ataupun mungkin memiliki ciri-ciri atau mengetahui, mengenal ciri-ciri yang saya sampaikan, mungkin bisa menghubungi kami atau Polres Sukoharjo untuk bisa kita gali keterangannya, kita pastikan untuk mengungkap identitas dari si mayat yang bagian-bagian atau potongan-potongan tubuhnya kita temukan. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!